Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mentutorialkan tentang cara penggunaan driving mode nih pada Fortuner keluaran 2016 sampai 2023 ya sekarang ini. Oh, yang 2800 atau 2,8 GR atau PRZ sudah ada kode sportnya nih. Oh, yang ini 2.4 belum ada ya, 2,1 atau 2400 cc. So. Nah, ini kita langsung aja ya. Nah, ini ada eco mode dan power mode. Kalau cuy pindahkan ke sini, kita lihat di dekat atas speedometer ini nih. Kita pindahkan. Nah, ini power mode. Jadi fungsinya ini, fungsi power mode ini hanya untuk ditanjakan yang suram banget ya. Jadi misalnya di tol atau yang di medan yang agaknya menanjak ya. Nah, ini untuk eco mode di sini nih. Nah, eco mode ini fungsinya untuk konsumsi bahan bakar lebih rendah, isinya ini lebih irit penggunaan Pertamina Dex atau Dex Lite ya. Kalau dicek lagi, tekan lagi. Nah, ini mati. Ini kembali ke normal. Oke, di sini ya. Di power. Nah, ini. Tapi ini jangan dipakai untuk power mode ini, tidak boleh dipakai saat di jalanan trek lurus ya. Ini hanya untuk di jalan yang ditanjakan yang curam ya. Oh, eco mode. Nah, ini yang sering pakai ini, yang untuk di jalan santai atau nyetirnya ini sehingga ini disarankan menggunakan eco mode ya, agar lebih efisien penggunaan Pertamina Dex atau Dex Lite ini ya. Kok ini set normal mode ya. Sekian dari Duino untuk tutorial untuk penggunaan driving mode ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.